Assalamualaikum. Okay, sekarang ni kalau anda tengok kat sini ni, saya berada di kawasan Jalan Tak. Memang kawasan ni memang satu syurga bagi mereka-mereka yang gemar bershopping, nak cari baju, nak cari kain. Banyak kedai di sini. Jadi hari ni saya akan ke sebuah kedai, kedai yang dengar katanya kat sini ada spesialis dalam pembuatan songkok, dan mereka menjual songkok yang dihasilkan dari hasil tangan mereka sendiri. Rasanya kita dah sampai. Ni di kedai dia, Perniagaan Nip Adi, yang berada di Jalan Tak. Okey, macam mana, jom kita cuba masuk dulu tengok. Assalamualaikum. Company saya Perniagaan Nip Adi lah. Kita ada supply songkok dan kita penghilang dari tahun 80-an lagi. Kemudian songkok kita ada dua jenis. Pertama yang saya pakai ni, ini songkok tinggi kita panggil. Songkok tinggi dia ni baldu daripada Three Crown. Baldu ni dia import dari Korea lah. The other one, baldu kita ada macam ni. Ini baldu biasa lah, baldu biasa. Orang panggil berdu tricot lah. Okay, just dia songkok ni biasanya kita buat dengan dua jenis berdu ni lah, tak ada yang lain lagi lah. Ya, kita ada kilang di Kelantan lah. Kita buat ni daripada tahun 80-an lagi sampai sekarang lah. Alhamdulillah ada pasaran lah. Kita pun ada supply dekat supermarket-supermarket dalam Malaysia ni secara wholesale. Untuk kalau biasa kalau orang nak untuk dia punya special size sendiri, dia dan sendiri tinggi sangat ke apa ke, boleh datang kita punya kedai lah. Dan dia orang boleh tempah macam mana dia orang nak. Kedai ni yang kat KL ni, Perniagaan Nip Adi ni, kita baru buka 3 tahun lah. Dan tapi yang kat Kelantan tu kita dah buka tadi pada tahun 1994. Kita ada satu lagi cawangan di Sungai Petani. Yang tu kita buka tahun 2005 lebih kurang. Just sekarang ada lebih kurang 3 kedai lah. Okay, songkok ni dia ada 3 atau 4 peringkat. Pertama kita akan buat bentuk dia. Kita akan buat bentuk dia, orang panggil tempurung lah. Kalau bahasa Kelantan panggil tempurung. Next step kita akan panggil proses membungkus songkok dengan berdu. Orang panggil pembungkusan lah. Yang the third step panggil kemasan. Kemasan dia akan jahit lah apa-apa yang perlu jahit di dalam, tepi, keluar. Yang keempat lah sekali, packing dan perus-perus lah macam tu. Okay, selain daripada songkok, kita juga ada kilang untuk kopi ya. Dan kedai kita ni, dia menjual barang yang keperluan ibadah lah. Dan mostly lagi sejadah pun kita import direct Turki. Dan set jenazah juga kita ada. Dan apa-apa keperluan ibadah lah, Quran semua kita ada lah. Yang ini produk terbaru kita, kosmetik tanpa bau untuk hati dan umrah lah. Ini semua lah. Ini kita ada contoh body wash untuk umrah, sabun tanpa bau. Kita juga ada facial wipe yang tak ada bau. Dan kita ada hand body lotion, lip balm and others lah. Kami merupakan wholesaler untuk barang-barang keperluan ibadah dan haji dan umrah segala macam lah. Kalau barang siapa nak datang, nak meniaga ke, nak beli retail ke, boleh datang ke kedai kami. Okay, di Jalan Tak, dekat-dekat Sobo sini. Okay, terima kasih. Okay, jadi macam mana? Okay, anda semua tahu dah kat mana nak jadi songkok. Jalan Tak, Perniagaan Adik Jalan Tak. Okay, nak cari songkok ni tak semestinya nak raya je kan? Jadi
hari-hari biasa pun kita boleh nak cari songkok. Jadi semua dah tahu dah kat mana perlu nak cari songkok. Okey. Ni dah nak masuk tengah hari ni. Jadi perut pun dah lapar, ingat nak pergi makan sekejap. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Lagu yang ada pun penghiburan anda yang masih setia bersama kami. Bagi anda yang baru saja dengar